Sudah berapa lama Bu jualan di sini? 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Jualannya di sini terus atau ya, ganti-ganti di sini, Bu? Kan. Sehari bisa sampai berapa porsi Bu bahan yang jenengan kalau jual? Ya sekitar 200-an. 200 porsi. Kopiok itu apa sih Bu? Ini jalan sandera, jalan pagi. Oh, kok namine mie kopiok ini kenapa Bu? Ya, itu di kopiok. Oh, pas bikin ini di kopiok. Iya, di kopiok, jadi mie kopiok. Oh. Kalau di sini jualan udah berapa lama Bu? Jam setengah malam. Jam setengah 8 sampai jam pinten? Jam 2. Jam 2 siang nggih. Sudah berapa lama Bu jualan di sini? 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Jualannya di sini terus atau ya, ganti-ganti di sini? Biasanya yang beli dari mana aja itu Bu kalau yang beli ke sini? Ya, itu wong jero, dokone teri. Oh, orang pasar sendiri. Orang pasar, sampung liwat itu tuku. Biasanya dari mana aja itu Bu kalau orang lewat? Legenan. Sehari bisa sampai berapa porsi Bu bahan yang jenengan kalau jual? Ya sekitar 200-an. 200 porsi. Banyak ya Bu, harganya berapa Bu seporsi ini? Nah, ambil es teh sayangnya. Heeh, kalau sama es teh sudah Bu, kalau mie kopioknya aja 6.000. Sudah langganan lama di sini ya Bu? Iya. Sudah berapa tahun Bu? 10 Pak. 10 tahun. Kok ini rumahnya mana Bu? Klampitan. Klampitan. Kok jauh-jauh beli ke sini Bu? Membayar bank dan mampir mining. Oh, kalau yang jual mie kopiok selain di sini ada lagi ya Bu? Enggak ada. Kalau mau berarti emang ke sini dulu, ke sini dulu ya Bu? Iya. Oh. Rasanya gimana Bu? Ya enak Mbak. Enak, seger gitu Bu. Sama mie ayam rasanya gimana Bu? Dewe ya Mbak. Jalurnya kan dewe Mbak. Jalurnya dewe.